Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita yaitu nikmat sehat, nikmat umur yang panjang. Dan alhamdulillah pada malam ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang sehingga kita kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Inilah yang kita minta-minta dari kemarin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, dan pertemukan kami kembali dengan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, doa kita dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, rasanya tak ada kata yang pantas kita ucapkan selain dengan kata marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrus syiyam, marhaban ya syahrus maghfirah, marhaban ya syahrul mubarak. Selamat datang bulan Ramadan, selamat datang bulan ampunan, selamat datang bulan yang penuh dengan keberkahan. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jadi tentunya kita gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Karena dengan gembiranya kita ini adalah merupakan cerminan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jelas di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa man yu'azzim sa'air Allah fa'innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar Allah subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya itu timbul dari hati. Maka itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita senang datangnya bulan suci Ramadan. Ini merupakan cerminan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan selanjutnya kita senang datangnya bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena di dalam bulan Ramadan ini kumpul segala kebaikan, di mana Allah subhanahu wa ta'ala dipergandakan pahala yang diberikan kepada hambanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, "Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ughliqat abwaabun naar wa sufidat asy-syayaatin." Apabila telah datang bulan suci Ramadan, maka futihat abwaabul jannah, dibukalah pintu-pintu surga. Artinya apa? Yaitu pintu-pintu kebaikan menuju surga tersebut. Coba kita bayangkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, satu kebaikan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala akan ganti, akan dilipatkan gandakan pahala yang Allah berikan kepada kita, mulai dari 10 bahkan sampai 700 kali lipat pahala yang akan kita dapatkan di bulan suci Ramadan. Makanya dikatakan bulan Ramadan ini adalah bulan panen kebaikan, terutama kita umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur masih diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Mungkin di tahun kemarin banyak saudara-saudara kita yang saat ini mungkin tidak ada mendahului kita, tidak bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Oleh karena itu kita anggap bulan Ramadan ini adalah bulan yang terakhir bagi kita. Karena belum tentu kita bisa menjamin kita bahwa tahun depan kita akan bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita gunakan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya untuk memperbanyak amal soleh di dalamnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua kita gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada kita bahwasanya bagi orang-orang yang berpuasa akan Allah balas langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berbeda dengan amalan-amalan sunnah yang lainnya atau wajib lainnya. Kalau puasa itu berbeda dengan amalan-amalan yang lain. Makanya kata Allah, as-sawmuli wa ana ajzibi, puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalas daripada pahala puasa tersebut. Kalau biasanya kalau amalan-amalan lain melalui malaikat Jibril,
Namun pahala puasa kita langsung Allah yang akan catat. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang membuat kita bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan adalah di mana? Kalau di bulan Ramadan ukhuwah kita, persaudaraan kita semakin meningkat. Contohnya saja, bisa kita katakan kalau di bulan-bulan lain mungkin kita jarang ketemu di masjid terutama. Kalau di bulan suci Ramadan, Masya Allah, bahkan di seluruh Nusantara, di seluruh dunia bahkan berbondong-bondong datang ke masjid. Mulai dari berbuka puasa, sholat berjamaah, tadarus, bahkan sampai sholat subuh berjamaah. Masya Allah, ini membuktikan kita bahwasanya kecintaan kita tentang ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kita sangat bahagia, yaitu mempererat tali silaturahim kita. Karena salah satu yang Allah janjikan diluaskan pintu rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu orang-orang yang senantiasa menyambung silaturahim. Makanya di bulan suci Ramadan ini, Bapak Ibu, insya Allah rezeki kita berkah. Kalau di bulan Ramadan, jangan takut bersedekah. Karena Allah akan balas. Karena kalau kita lihat, kita buktikan pada tahun-tahun sebelumnya mungkin berbeda dengan bulan-bulan di luar daripada bulan suci Ramadan. Makanan, coba bayangkan, banyak sekali, enggak pernah kita minta data. Itulah asing kita berlomba-lombanya untuk melakukan kebaikan di bulan suci Ramadan. Insya Allah, dengan kita memberikan seseorang makan maupun minum melalui sedekah kita, maka nilai pahala yang kita dapatkan juga sama dengan orang-orang yang beramal soleh atau berpuasa di bulan suci Ramadan. Inilah yang kita harapkan di bulan suci Ramadan ini, yaitu berlipat-lipat kebaikan yang akan kita dapatkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang bikin kita bahagia bahwasanya di bulan Ramadan ini adalah di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ampunannya. Bulan Ramadan ini adalah setenggugur dosa kita, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah momen yang tepat, momen yang baik untuk memperbaiki diri kita. Kalau mungkin bulan-bulan yang lalu kita banyak melakukan dosa, baik kita sengaja maupun tidak sengaja. Mungkin lidah kita menyebut orang lain, memfitnah, menggunjing orang lain, maka kita mendapatkan dosa. Atau mungkin kemarin kita telah banyak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala berupa salat wajib, maka tentunya di bulan suci Ramadan ini kesempatan yang baik buat kita untuk memperbaiki diri kita di bulan suci Ramadan. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, "As-salawatu khamsu wal jum'atu ila jum'ah wa Ramadan ila Ramadan." Dari salat 5 waktu, dari Jumat ke Jumat dan Ramadan ke Ramadan. Muqaffaratu ma bainahunna izatunibatul kabair. Jadi sebagai penggugur dosa kita. Penggugur dosa kita selama kita tidak melakukan dosa-dosa besar. Bapak Ibu bayangkan. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita diberikan kesehatan sehingga sempurna ibadah puasa kita, sempurna amal-amal sunnah kita di bulan suci Ramadan ini, sehingga lepas dari keluar kita dari bulan suci Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena intinya tujuan kita melakukan ibadah puasa adalah menjadi orang yang bertakwa. Selaras dengan apa yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, Allah panggil kita yang beriman, yang dipanggil bukan sembarangan, orang yang beriman. Makanya bagi orang yang mengaku dirinya beriman, maka akan terpanggil dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Agar apa? Agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang takwa ini akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidup dunia dan akhirat. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya
semulia-mulia kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan disebut orang yang kaya, orang yang berpangkat tinggi, bukan. Yang disebut adalah orang yang bertakwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali malam ini adalah malam pertama. Kita bulatkan niat kita dengan mata-mata ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya. Dan selanjutnya kita mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima di bulan suci Ramadan ini. Amin. Allahumma amin. Dan terakhir, semoga dengan datangnya bulan suci Ramadan ini, dengan kegembiraan kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini, kita semakin semangat. Ini titik awal sebagai pemicu kita lebih semangat untuk melaksanakan amal ibadah di bulan suci Ramadan. Amin. Allahumma amin. Demikian semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.